Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Berikut ini adalah jadwal Timnas Indonesia Senior versus Timnas Vietnam di ajang Piala AFF atau yang saat ini disebut Asian Cup tahun 2024. Dilengkapi dengan daftar tim peserta, kemudian dilengkapi juga dengan daftar pembagian grup, dan dilengkapi juga dengan head-to-head atau rekor pertemuan antara Timnas Indonesia Senior versus Timnas Vietnam. Oke, yang pertama, mari kita melihat daftar 9 negara peserta Asian Cup tahun 2024. Ya, negara yang pertama ada Timnas Thailand. Kemudian yang kedua ada Timnas Laos. Selanjutnya yang ketiga ada Timnas Vietnam. Kemudian yang keempat ada Timnas Singapura. Kemudian selanjutnya yang kelima ada Timnas Myanmar. Berikutnya yang keenam ada Timnas Filipina. Selanjutnya yang ketujuh ada Timnas Malaysia. Kemudian yang kedelapan ada Timnas Kamboja. Kemudian yang kesembilan ada Timnas Indonesia. Oke, kemudian berikut ini adalah daftar pembagian grup Asian Cup tahun 2024. Yang pertama di grup A dihuni oleh Timnas Kamboja. Kemudian yang kedua ada Timnas Malaysia. Selanjutnya yang ketiga ada Timnas Singapura. Lalu kemudian yang keempat ada Timnas Thailand. Kemudian untuk grup B dihuni oleh Timnas Indonesia. Kemudian diikuti oleh Timnas Laos. Lalu berikutnya ada Timnas Myanmar. Kemudian ada Timnas Filipina. Lalu kemudian ada Timnas Vietnam. Ya, kemudian berikut ini adalah head-to-head atau rekor pertemuan antara Timnas Indonesia Senior versus Timnas Vietnam. Di pertemuan pertama, Timnas Vietnam berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 2-0 pada ajang Piala AFF 9 Januari 2023. Kemudian di pertemuan kedua, Timnas Vietnam harus menyerah dengan skor 0-1 atas Timnas Indonesia pada ajang Asian Cup pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Kemudian di pertemuan ketiga, Timnas Indonesia kembali berhasil mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 1-0 pada ajang kualifikasi Piala Dunia 21 Maret 2024. Kemudian di pertemuan berikutnya, Timnas Vietnam kembali kalah dengan skor 0-3 atas Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 26 Maret tahun 2024, bos. Oke, kemudian berikut ini adalah jadwal pertandingan Piala AFF atau Asian Cup tahun 2024. Di pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Myanmar pada pukul 17.00 pada tanggal 23 November tahun 2024. Kemudian di pertandingan kedua, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Laos pada pukul 17.00 pada tanggal 27 November tahun 2024. Selanjutnya di pertandingan ketiga, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam pada pukul 17.00 pada tanggal 30 November tahun 2024. Kemudian di pertemuan keempat, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Filipina pada pukul 17.00 pada tanggal 7 Desember tahun 2024. Oke, kemudian sekedar informasi bahwa jadwal di atas sewaktu-waktu masih bisa berubah. Dan jika ada perubahan mengenai jadwal tersebut, maka kami akan segera menginformasikan kembali melalui update terbaru video kami selanjutnya. Oke, sekian dulu informasi untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Semoga bermanfaat dan bahagia selalu. Salam Pontianak Sport Channel.